Satu-tas 10 poin ngadeg posko kahuruan leweng turlahan Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang antukna resmi ditutup. Pangna eta posko ditutup teh lantaran kaen leweng jeng lahan anu kungsi kahuruan di Gunung Tampomas kiwari geus pareum tur tadi cindekeun aman. Kahuruan lahan di Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang anu karandapan ti saprak 10 poe katompernakeun antukna bisa dipareuman. Kahuruan lahan turta leuweung di Gunung Tampomas anu legana tepi ka 370 hektar mampu diungkulan turta dipareuman ku petugas gabungan anu ngawengku TNI, Polri, Perhutani, BPBD jeung sakumna relawan. Dumasar kana hasil evaluasi turta nitenan kaayaan sakumna lahan anu kahuruan geus pareum, tim BPBD turta tim penanggulangan kahuruan leuweung anu Icikibung nyendekeun kaayaanana aman turta bisa dikadalikeun. Kukituna eta posko pemadam kebakaran teh resmi ditutup. Alhamdulillah kita sudah menginjak kepada hari ke-10 terjadinya karhutla di sekitar Gunung Tampomas. Ya, barusan dari anggota tim yang dipimpin langsung oleh Pak Dalemi dan Pak Kapolsek beserta seluruh relawan dan juga BPBD dan Tagana dan semua yang terlibat dari 370 hektar yang ada di kawasan Gunung Tampomas ini hingga titik terakhir ini insya Allah mudah-mudahan dalam kondisi aman. Sanajan kitu panitenan turta monitoring antisipasi mayang dilakonan. Samalah koordinasi di papada dinas jeung instansi oge masih mayang dikokolakeun pikeun nyinglar kahuruan deui. Diki Guntara, Bandung TV.